Berdirilah. Nanti keselak. Berdiri ya, Konan. Keselak. Udah ya, Konan. Gak mau. Ya udah, ntar gak usah diajak, Konan. Iyalah. Udah ya. Kan. Nyam. Satu lagi kikis. Kikis juga makan. Tuh. Anu ah. Wah, jatuh satu ya. Nih, aduh. Pinter banget. Siapa sih ini? Jadi hari ini, hari Minggu, kita akhirnya jadi ketemu dokter. Jadi emang dokter itu sebenarnya adanya cuma Sabtu dan Minggu, weekend doang. Nah, tadinya kita ada ketemuan dengan beberapa, dengan dokter-dokter lainnya juga. Terus tadinya mau ketemu hari Jumat, Sabtu, Minggu, terus nanti ada tanggal 8 juga, which is masih jauh. Makanya kenapa kita tinggal di sininya lama. Tapi akhirnya yang Jumat sama Sabtu nggak jadi. Jadi ini cerita dibilangnya waktu kita mau berangkat, oke, kita ketemu Jumat Sabtu ya gitu. Oke, kita ketemu Jumat Sabtu. Makanya kita berangkatnya Kamis. Terus pas datang sampai sini orangnya bilang kita nggak jadi ketemu hari Jumat ya gitu. Kita ketemunya mungkin jadi hari Sabtu atau Minggu, dia bilang gitu. Oke, terus hari apa dikabarin lagi, Dut? Apa? Hari apa dikabarin kalau bakal pindah ke Minggu Sabtu? Lupa kemarin pas kita datang. Oh, hari Jumat. Berarti besokannya setelah jadi nggak jadi juga hari Jumat, pindah lagi ke hari Minggu. Oke, disclaimer sedikit. Jadwal ketemu pihak rumah sakit itu berubah-ubah bukan karena mereka nggak profesional, tapi kita memang pengen ketemu pihak manajemennya untuk minta izin kalau kita tuh mau bikin video selama merawat Konan di sana gitu loh. Ya, jadi terang-terangan, nggak colong-colongan bikin videonya. Hari ini hari Minggu baru kita ketemu sama dokternya. Ini kita lagi jalan dan hari ini rencananya kita ketemu dengan beberapa dokter selain dokter utamanya Konan yang mau BMT Konan dan dokter-dokter organ lainnya. Benar? Harusnya. Rumah sakitnya tuh kasih fasilitas antar jemput sebenarnya. Jadi kita udah cukup nyaman banget. Kita dari airport dijemput mobil rumah sakit, dari airport dijemput ke diantar ke hotel, nanti harinya ngecek, harinya harus ke rumah sakit, kita dijemput dari hotel, jemput diantar ke rumah sakit, nanti begitu selesai juga kita langsung dibalikin lagi ke hotel gitu loh. So cukup udah nyaman banget lah. Dan sekarang Konan hari ini siap-siap cek organ. Kenyang, nyampe-nyampe langsung ditraktir. Remote ya? Iya. Dari siapa? Dari uncle. Dari uncle. Dari rumah Konan sakit ya? Dua-duanya mau infirm terus. Narsis juga. Ya, kalian pegang nih. Nih, enggak duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Iya. Ini mau diperiksa sama dokternya.
tapi kalian harus diem begini sampai wekernya bunyi. Iya. Iya, makanya dokternya memeriksa ya. Iya, duk-duk-duk, itu namanya jantung. Nah, ini mau diperiksa 10 menit sampai wekernya bunyi. Kalau wekernya bunyi, Conan boleh bangun ya. Kalau enggak, Conan mau dikasih obat dulu. Mau minum obat enggak? Enggak. Jadi bisa 10 menit ya. Sampai wekernya bunyi bisa. Ya. Ya, benar ya. Diam begini aja ya. Ya, janji sama omnya ya. Persis ya. Kayak gini. Mama di sebelah. Ya. Oke. Conan tidur aja sambil ya. Ngomong sama mama. Sambil ngobrol sama mami gini ya. Iya. Oke. Okay. Bisa. Super. Conan itu nangis kejer bukan karena takut diperiksa. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu, Conan sama Kristal nih waktu lagi main di taman, Kristal itu kakinya disengat sama lebah. Lebah kan kalau habis nyengat tuh mati tuh ya, jadi kelihatan. Nah, sejak saat itu Conan tuh jadi curious dan jadi suka sama lebah gitu loh. Nah, ceritanya waktu sebelum masuk ke ruang periksa, di depan ruang tunggunya tuh ada apa ya? Ruang tunggu anak-anak tuh kayak kasur tapi berbentuk sarang lebah gitu. Jadi pas kita lewatin itu si Conan lihat. Abis Conan lihat terus dia langsung berhenti di situ kan, berhenti terus lihat-lihat senyum-senyum dan minta naik ke situ gitu loh. Nah, kebetulan pas mau naik dipanggil lah waktunya periksa. Jadi pas giliran Conan itu pas dia sebelum naik ke sarang lebah itu, jadilah dia nangis karena dia sebenarnya pengen duduk di tempat itu dulu gitu loh sebelum masuk ke ruang periksa. Jadi ya gitu, nangisnya bukan karena takut diperiksa tapi karena belum kesampaian apa yang dia mau. Terus suster-suster itu mereka kan nggak ngerti, jadi mereka pikir Conan tuh nangis karena takut. Mereka kayak don't worry, jangan takut, nggak sakit kok, bla 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 bla. Akhirnya dia mau diperiksa setelah dibawa ke tempat duduk sarang lebah tersebut, terus ganti baju di sana, udah puas baru deh dia mau diperiksa. Diam dulu kan? Ya, ini dokternya Pak Pari, bye. Enggak kan, biasa aja kan? Hah? Itu balon. Oh, balon dari? Takut. Takut. Takut banget. Udah lewat badutnya, udah enggak ada. Mana tangannya? Tada. Ya, bye-bye. Di kolam renang. Blub 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 blub. Dari berenang. Blub blub blub. Dadah, mau berenang lagi. Aku mau berenang juga. Atau mau ke time zone? Ke time zone. Salah kasih ide Anda. Jadi apa, Dek? Celana. Jadi celana.
Iya, jadi tadi kita baru selesai cek organ, cek organnya Conan. Tadi cek jantung, cek di scan kayak USG, terus diambil darah untuk cek antigennya, dan seharusnya kita setelah ini tanggal 8 kita masih balik lagi ke rumah sakit buat cek gigi, terus dan next stepnya adalah kita tadi udah bikin lah. Kenapa? Oh, tenang ini ya. Sakit. Setelah ini kita udah bikin janji bulan depan balik lagi ke sini untuk kemoterapi. Kayak soft kemo pertama, terus soft kemo kedua, soft kemo ketiga, baru transplant. Ya, kira-kira begitulah hari ini.